Assalamualaikum, selamat petang guys. Hari ini kita memuyuh lagi. Hari ini kita pakai KD foam. Hari itu aku pakai jamming frog buat witless untuk main haruan dan juga kata apa, puyuh. Banyak sambaran tapi payah lekat puyuh. Mungkin aku punya foam tebal sangat, dia tukar apa nama, dia tukar foam. Ini aku nak try size dulu. Kalau ngam, kita buat size foam nipis sikit lah. Itu aku pakai asalnya 2mm kot. Ni hari ni foam ni strike banyak kali tapi tak melekat. Ni tekan saya 10 ni tak melekat ke. Ini kita try kadis. Kita try kadis. Kadis firm. Memang tekan terbuka lah. Senang sangkut. Kalau pakai macam ni weightless dia tak sangkut. Tapi sekali ikan rajin lucu. Tu yang tak ni. Kita try lah ni. Okey, sekejap kita jumpa. Fish on. Ha? Ya, pijak ni. Duduk tunggu. Pakai mata kain buka, tak ada wireless, kena dia. Tak kena lagi. Pokok tu payah. Lucu. Tentu buat. Nak hantar pi angin. Pok lari. Pokok tu payah sikit. Duduk mi tu je dah tu. Nak hantar pi bawa miss. Yes. Fish on. One lagi. Fish on guys. Haruan cik saja. Tak ada saya cik. Kau dalam mulut. Kita cari puyuh, dia pula makan. Macam mana, macam mana? Wan. Aduh. Puyuh mah? Ha? Puyuh. Mana? Lucu je kali tukar tu sangkut tu. Okey, saya dah sambung balik. Ni orang kata itu yang lah. Nampak? Habis.
Terimpit tempat kemarin. Mari nampaklah tak mula lekat lah. Ni tengok. Hari ni kita tengok siapa yang kena. Tali macam eh. Fish on. Fish on lagi, haruan lagi. Dalam diam-diam fish on tu. Aduh, memang snack chamber lah. Pattern Cadiz foam, haruan curut, anak haruan ni eh. Alright, terpah beli lah cik. Tiga strike hari ni, semua dua-dua lah. Aku pakai mata tak salah aku yang ni 12 kot. 12 12. Yes, fish on, yes. Yes, puyuh guys. Yes. Pattern ni cukup mencengkup lah. Cukup mencengkup lah pattern ni. Sebab menteka tu buka. Kalau release tu payah sikit. Masuk dalam peti. Yes, fish on lagi, yes. Oh, sangkut pun ni. Strike yang ketiga, puyuh. Boleh lah. Sehat.
Pakai this foam. Okay guys, dekat ni kot aku punya trip kali ni. Hasil dah sambaran banyak, strike pun banyak, landed pun banyak. Untuk foam yang aku buat tu, aku kena nipihkan sikit, ingat dalam 1 mm baru dia senang buka. Aku try tadi tak pakai wheelersnya, memang senang buka lah. Kalau pakai pattern yang aku buat wheelers tu, payah sikit, dia rajin lucut. Jadi, dekat ni lah. Jumpa next time. Bye-bye.